perbankan digesa bentuk kabinet bayangan dan berikan tumpuan kepada pembangunan dasar yang lebih baik. Menurut Ideas, ini penting dalam usaha menawarkan cadangan alternatif berkenaan pengangguran, ekonomi dan COVID-19 yang konkret kepada rakyat. Mangsa banjir di Terengganu meningkat 4 kali ganda pada lewat Sabtu dengan kemaman rekod jumlah mangsa tertinggi. Ia berikutan fenomena air pasang besar serta taburan hujan berterusan. UK telah berikan vaksin COVID-19 dos pertama kepada 350,000 orang. Dalam masa yang sama, London dan selatan England kini diletakkan di dalam sekatan aktiviti peringkat baru dan tertinggi. Ikuti saluran 501 dan astroawani.com untuk laporan penuh.